Di mana untuk public expo saat ini kami menggunakan buku April 2018. Oke. Untuk penjualan kita bisa lihat dalam proyeksi Dewata Freight International selalu mengalami peningkatan dalam penjualan. Kami ada penurunan sedikit di tahun 2017 karena salah satu segmen yaitu adalah sewa kendaraan sehingga ada penurunan sebesar 1,46%. Kemudian dari sisi laba rugi kami sampaikan bahwa di sini kami melakukan pengefisiensian terhadap HPP sehingga bisa dilihat dalam chart di mana tahun 2018 HPP-nya cukup tinggi, kami sudah melakukan efisiensi di tahun 2018. Untuk aset sendiri, kami sampaikan bahwa aset tahun 2018 kami meningkat cukup signifikan di mana tahun 2015 97,7 miliar. Di tahun 2018 kami membukukan aset sebesar 202,6 miliar. Untuk hutang kami didominasi oleh interest bearing debt di mana hutang tersebut mengandung unsur bunga. Di mana kami tetap menjaga kehandalan terhadap cash on hand sebesar 7-9% dari total hutang. Untuk ekuitas sendiri kami mengumumkan cukup peningkatan cukup signifikan di April 2018 di mana tahun 2015 kami mengumumkan ekuitas besar 15%, tahun 2018 April kami mengumumkan ekuitas besar 82 miliar yang menunjukkan komitmen dari pemegang saham sendiri. Untuk kedepannya kami sampaikan bahwa kami juga memiliki sudah melakukan feasibility study terhadap proyek-proyek yang akan kami lakukan di mana kami melakukan juga terhadap perhitungan terhadap recurring profit analysis di mana strategi efeknya kita akan melakukan ekspansi dan development di anak usaha yaitu ACM dan DFD dan melakukan efisiensi dalam hal vendor management. Ditambah lagi kami akan meningkatkan kontrak jangka panjang, menambah aset, menambah fokus terhadap proyek kargo, warehousing, dan menekan forex dengan menekankan kekuatan di pasar domestik dan melakukan efisiensi. Selanjutnya kita membahas mengenai recurring revenue terhadap net income yang dari sini kita lihat bahwa tahun ke tahun sampai tahun 2003 kita akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun profit trendnya kita lihat dari yang selanjutnya adalah tahun 2023 kita sangat-sangat tinggi yaitu sebesar 549,6. Untuk selanjutnya adalah performance trend juga diikuti dari anak usaha, di situ ada DFI, ACM, dan DMB. Kemudian untuk cash flow trends kita juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan untuk tahun-tahun ke depan. Untuk sensitivity analysis kita juga sudah lakukan di mana untuk DFI sendiri kita sangat sensitif terhadap biaya.